Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Sabi bin Muhammad Noor dari Sekolah Kebangsaan Taman Nusa Damai. Tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini saya akan berkongsi berkenaan dengan inovasi saya yang bertajuk Oh My Block Catch Up Game. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagaimana kita tahu, pengaturcaraan merupakan topik yang diajar dalam mata pelajaran reka bentuk dan teknologi khususnya di tahap 2. Namun begitu, topik pengaturcaraan ini adalah topik yang diajar di negara-negara membangun. Namun di Malaysia ia masih baru yang memberi kesan kepada kemahiran murid, motivasi belajar serta sikap terhadap topik ini. Persoalannya rakan-rakan, bagaimana perkara ini boleh berlaku? Hasil dapatan mendapati bahawa murid guru-guru kurang pengetahuan berkenaan dengan pengaturcaraan selain kurangnya sumber yang interaktif dan sistematik. Menurut UNESCO pada tahun 2021 mendapati bahawa sisi persekolahan hanya sebanyak 31 minggu sahaja yang memberi kesan kepada murid-murid ini. Oleh yang demikian, rakan-rakan sekalian, satu inovasi telah dibangunkan untuk mengatasi masalah ini dengan mewujudkan aplikasi Oh My Block Catch Up Game yang menekankan kepada unsur pembelajaran teradun, pembelajaran berasaskan projek serta meningkatkan kemahiran computational thinking. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tujuan adanya inovasi ini adalah untuk meningkatkan kemahiran murid-murid dalam topik pengaturcaraan, motivasi dalam mempelajari tajuk ini dan juga sikap terhadap pembelajaran ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, secara dasarnya, Oh My Block merupakan satu aplikasi di mana pada awalnya bahan-bahan untuk topik pengaturcaraan dikumpul terlebih dahulu. Seterusnya, ia dihimpunkan di dalam satu halaman pembelajaran, e-pembelajaran, sebelum dijadikan dalam bentuk aplikasi. Aplikasi ini boleh diakses dalam bentuk handphone, dalam bentuk peranti digital dan lain-lain. Dalam halaman ini, apa yang disertakan, ia mengikut kepada model penjajaran konstruktif di mana murid-murid ini akan mengetahui apakah hasil pembelajaran melalui video. Seterusnya disokong dengan nota-nota yang berbentuk visual dan diakhiri dengan video demonstrasi. Di dalam halaman ini juga disertakan juga dengan halaman untuk pentaksiran oleh guru-guru. Di sini, jika murid-murid tidak selesai, mereka boleh buat di rumah kerana ia berasaskan peranti digital. Oleh dan demikian, tuan-tuan dan puan-puan, hasil dapatan selepas 4 kali intervensi bersama 19 orang pelajar tahap 2 mendapati bahawa berlakunya peningkatan kemahiran murid di mana mereka ini pada awalnya hanya mendapat tipi 1 tetapi akhirnya mendapat tipi 6 kerana mereka berjaya menghasilkan sebuah permainan seperti ini. Seterusnya, untuk dari segi motivasi melalui soal sidik mendapati bahawa 67% bersetuju aplikasi ini meningkatkan motivasi belajar, manakala 65% bersetuju ia memberi kesan terhadap sikap mereka apabila mempelajari tajuk ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebar luas untuk aplikasi ini amat wajar kepada murid dan guru-guru. Untuk murid, ia boleh disebar luaskan kepada murid tahap 1 dan juga murid dalam PPKI. Untuk guru-guru, saya cadangkan ia disebar luaskan kepada murid, kepada guru-guru RBT, kepada guru-guru permulaan dan pencara di IPG. Ia juga wajar untuk disebar luas dalam pembentangan kertas kajian dan juga pertandingan inovasi. Sebagai kesimpulan, rakan-rakan semua, penggunaan aplikasi ini membantu dalam bidang pendidikan di Malaysia. Ia secara tidak langsung membantu meningkatkan modal insan dalam bidang STEM dalam menyokong revolusi industri 4.0. Namun begitu, ia haruslah bermula pada tahap yang paling rendah. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.